Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Petani Kampung. Pada video kali ini saya akan melakukan penyemprotan pada tanaman timun. Ini merupakan penyemprotan yang pertama untuk tanaman timun. Ini di belakang saya tanaman timun sudah berusia 9 hari, namun ini penanaman langsung biji, jadi tanpa proses persemaian dulu. Namun sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai seputar dunia pertanian dari channelnya Petani Kampung. Untuk penyemprotan kali ini saya akan melakukan penyemprotan untuk mengantisipasi untuk hama jamur, yaitu adalah busuk batang atau rebah batang. Ini yang sering terjadi pada tanaman timun di awal-awal pertumbuhan. Untuk fungisida yang akan saya berikan atau saya gunakan, yaitu adalah antrakol 70 WP. Ini merupakan jenis fungisida kontak yang bersifat protektif atau melindungi hama tanaman dari serangan-serangan jamur. Dan fungisida ini berbahan aktif propineb 70 WP. Nah, dan fungisida ini dilengkapi dengan zinc. Ini berfungsi sangat bagus dalam pertumbuhan tanaman, yaitu memberikan efek hijau bagi daun-daun muda atau kuncupnya ataupun tunas. Jadi ini sangat bagus dalam mendorong pertumbuhan tanaman. Untuk dosis aplikasi antrakol, ini saya menggunakan 1,5 sampai 2 gram per liter air. Untuk insektisidanya di sini kebanyakan masalah hama yang menyerang pada tanaman timun di masa generatif, yaitu adalah hama belalang, ya, terus ada gangsir, jangkrik. Kalau sejenis ulat ya masih kayaknya masih belum. Lalu breng hijau atau sejenis kutu-kutuan lah. Nah, ini biasanya yang paling sering menyerang itu adalah belalang, yaitu suka memotong bagian batang sehingga batang terputus. Jadi ini sangat berkendala sekali bagi tanaman timun terutama. Jadi kita nantinya banyak untuk melakukan penyulaman. Nah, untuk insektisida yang saya gunakan kali ini adalah Alika. Ini miliknya Sigenta yang sudah terkenal sangat bagus dan ampuh. Insektisida Alika ini memiliki dua bahan aktif, yaitu lambdasiholatrin 106 gram per liter dan diametoksam 141 gram per liter air. Jadi ini insektisida yang multifungsi, jadi banyak
sasaran dari insektisida ini, alika ini, diantaranya belalang, gangsir, jangkrik, orang-orang, ataupun jenis kutu-kutuan. Ini mampu diatasi dengan alika. Jadi saya sering atau kebanyakan penyemprotan untuk di awal-awal ini saya selalu menggunakan alika karena terbukti ampuh, terus sasarannya luas. Nah, untuk proses aplikasi, kalau untuk mengatasi hama belalang ini hanya menggunakan 0,5 mili, dan reaksinya seperti ini. Begitu kita menyemprot, misalkan yang kena mati, tapi kalau yang misalkan tidak tersemprot langsung oleh pada saat kita melakukan penyemprotan, ini zat racun alika ini bisa menempel di tanaman. Untuk ini hanya informasi saja, ini untuk panduan di beberapa tanaman. Ini bisa dibuka di bagian belakang kemasan, disobek di ujung bawahnya, ini tertera hama tanaman dan sasaran serta dosis aplikasinya. Dan untuk interval, mungkin untuk interval di tanaman timun bisa kita sesuaikan dengan situasi hama apa saja yang menyerang. Dan satu hal yang paling penting yaitu lakukan pengontrolan secara terus menerus. Jadi jangan sampai kita bercocok tanam hanya dari satu penyemprotan lalu ke lahan lagi hanya untuk penyemprotan lagi. Jangan seperti itu kalau pengen berhasil. Jadi 2 atau 3 hari kita melakukan pengecekan ke lahan dan mengamati hama apa saja yang menyerang pada tanaman yang sedang kita tanam. Jadi untuk pengambilan atau untuk menentukan fungisida kita bisa dari cara penelitian ke lahan. Jadi jangan sampai misalkan hama jamurnya ini jenis A, lalu kita mengambil fungisida untuk mengatasi hama jamur golongan B. Jadi ini nggak bakalan bagus atau nggak efektif. Jadi intinya jangan teledor dan lakukan pengecekan sesering mungkin sehingga tanaman kita bisa kita kontrol. Nah, itulah penyemprotan kali ini atau video kali ini. Semoga bermanfaat bagi para petani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.